Ya, dan alhamdulillah daripada Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei, kita meneruskan perjalanan dan berhenti. Perhentian pertama kita di Kuala Belait dengan rakan kita di sana yang sudah bersedia. Siapa ni di sana? Siti Mariam. Apa khabar, Siti Mariam? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dini dan Sarina. Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Saya juga mengharapkan ya agar rakan setugas dalam keadaan sihat walafiat dan terus ceria pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik, hari ini bahan kita ini akan lebih menjurus juga dari segi pendekatan ya, mengenai dengan apa ni, hal ehwal pertanian. Dan juga perkebunan, aktiviti perkebunan ya. Jadi kalau Siti Mariam sendiri mempunyai pengalaman mungkin berkebun ataupun memang mempunyai hobi untuk mengumpul tanaman hiasan, bagaimana? Ya, bercucuk tanam ya adalah salah satu ya antara aktiviti untuk saya melapangkan minda. Walaupun pengalaman saya agak kurang sedikit, tetapi saya sentiasa mengambil kesempatan untuk menemani ayah saya berkebun di halaman rumah kami ya. Di mana saya sering meluangkan masa untuk melihat apakah hasil-hasil tanaman ayah. Antaranya adalah seperti bawang, cili dan juga limau kasturi. Alhamdulillah. Betul. Ya. Bahan yang rasanya asas yang perlu dalam masakan kami seharian. Ramuan utama juga. Ramuan utama. Cili, limau bawang. Kasturi. Memang kalau saya masakan, makan mesti ada itu, Sarina. Ya. Mesti ada sambal. Mesti ada sambal. Kan? Baik. Tahniah kita ucapkan kepada rakan setugas. Juga mudah-mudahan ia akan turut memberikan inspirasi. Ya. Dan untuk pagi ini, dari daerah Blight, bahan akan dikongsikan juga maklumat semasa, aktiviti-aktiviti yang juga akan bertempat di sana. Akan kita serahkan dulu bersama dengan Siti Mariam. Silakan. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera dan salam Jumaat. Alhamdulillah, bersua kita kembali ya menerusi lintas langsung dari daerah Blight di Rampai pagi. Dan seperti biasa, kami akan kongsikan bersama bis kita sebuah bahan dan juga info-info semasa dari daerah Blight. Alhamdulillah ya, hari ini hari Jumaat, 12 hari bulan Ogos 2022 bersamaan dengan 14 Muharram 1444 Hijrah. Dan alhamdulillah ya, keadaan cuaca di daerah Blight cerah pada pagi ini. Dan sini saya ingin kongsikan ya salah satu acara yang akan berlangsung pada minggu ini, yang mana Carnival Bukit Sawat 2022 yang berlangsung selama 3 hari mulai hari ini Jumaat 12 Ogos 2022 sehingga hari Ahad 14 Ogos 2022, yang mana hari ini akan bermula dari jam 7.30 pagi tadi sehingga 11.30 pagi dan akan diteruskan pada 11 petang hari ini dari jam 2 petang sehingga jam 10.30 malam. Dan Carnival Bukit Sawat 2022 ini bertempat di Dewan Serbaguna dan Taman Rekreasi Kampung Sungai Mukim Bukit Sawat Daerah Blight. Dan sini ya, saya ingin kongsikan pelbagai aktiviti-aktiviti dan acara-acara yang disediakan untuk orang ramai, yang mana pada hari ini Jumaat 12 hari bulan Ogos 2022 antaranya adalah gerai jualan 1K1P, pertandingan tulisan jawi bagi kanak-kanak dan juga dewasa dan juga warga emas ya. Begitu juga dengan pertandingan mewarna, pertandingan live cook dan juga pertandingan lagu-lagu asli yang mana akan diadakan pada sebelah malam, mini fun fair dan juga cabutan bertuah. Ya, orang ramai adalah dijemput datang ya, untuk memeriahkan lagi Carnival Bukit Sawat 2022. Baiklah Auda, seterusnya kita ikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas untuk edisi pagi ini. Selaras dengan hasrat Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam langkah mentransformasi pendidikan teknik di negara ini, kemahiran dan kecekapan tenaga kerja bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara, di mana pendidikan teknikal dan vocational adalah salah satu elemen penting dalam memberikan tenaga kerja bagi meningkatkan produktiviti ekonomi negara. Dengan adanya hala tuju yang strategik, IBTE kini menjalani proses transformasi yang berterusan yang akan membawa pelbagai perubahan yang ketara. Dalam menawarkan program pendidikan teknikal yang menepati keperluan industri terkini, IBTE perlu mempunyai pengetahuan terkini
dan kemahiran yang sentiasa relevan. Pendidikan teknikal dan vocational mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagaimana bidang-bidang pendidikan yang lain. Ibu bapa, masyarakat dan penuntut perlu melihat dan mempunyai kefahaman atau persepsi yang betul yang mana semua bentuk pendidikan dan latihan termasuk teknikal dan vocational adalah sama penting. I think for our students, regardless kampus di mana dorang berada adalah mematuhi apa ni, we follow as what is ordered lah, or directive dari Kementerian Kesihatan untuk memastikan keselamatan kita ni di luar lah, walaupun kita ni di konsul lah. Yang paling penting, be socially responsible lah. That is the most important thing lah. So that we might not see maybe in the future pelan-pelan endemik ni akan turun sikit, tapi akan tetapi we as citizen, we have to be itulah, as penuntut juga and citizen of Brunei, we have to be socially responsible to exercise our duty lah, to ensure that this penularan COVID-19 ini will be slowly lah, but surely will be there lah. Harapan saya pada penuntut, harap bersabar dan juga motivate yourself, even though you're in a very unique situation right now, very unique situation where you know you're studying in an online in a COVID, in a pandemic situation. Now it's endemic sudah. So make this time for yourself to know what you can do best and how you can use your time to do more. So that's my advice to other students. Pendidikan teknikal dan vocational dapat meningkatkan dan menyumbang efisiensi kepada banyak industri dan dapat menyumbang kepada penjana inovasi dalam menghasilkan kemahiran yang tinggi serta dapat melahirkan pengusaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi negara. Bagi mencapai wawasan 2035 dengan ekonomi yang berpendapatan tinggi, negara memerlukan ramai golongan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran teknikal dan vocational dalam pelbagai bidang. Ke arah itu, pendidikan teknikal dan vocational berperanan penting untuk memajukan dan memperbaiki keupayaan sektor industri negara di samping berkeupayaan membekalkan tenaga kerja yang berkemampuan dan berdaya saing.